Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan Tanpa Mas Dudi pagi ini di channel Alibal Defenders Indonesia. Kali ini kita dalam perjalanan menuju Bogor. Hari ini kita membawa dua anjing yang akan diadopsi oleh Mbak Ririn di Kramat Jati. Sebelum dibawa ke adopter, kita akan check up dua anjing ini ke klinik dokter Magdan yang ada di Bogor untuk meriksa mereka, kesehatan mereka, kelayakan untuk diadopsi, dicek lagi dengan kondisi yang memang sudah baik sebelumnya, kita pastikan pada sang ahli. Dua anjing ini bernama Leo dan Hugo. Kita bawa dengan salah satu unit usaha di Animal Defenders, yaitu pet taksi, bawa mereka dari shelter ke klinik untuk di check up. Kemudian setelah di check up, kita antar ke dokter. Jasa ini bisa digunakan juga untuk hal yang lainnya. Misalkan mau ngajak main anak-anaknya, saya pengen ngajak main ke dog park ini, kita bisa antarkan jasa ini. Terus apalagi untuk yang sakit, ini yang punya harus ikut, enggak juga, kita bisa membawa, kita bisa mengorganize dengan membawa, membantu mendaftarkan ke klinik, menunggu di klinik, diperiksa apakah inap atau jalan, jika jalan kita kembalikan lagi ke pemilik, itu. Adopsi nanti dicek sama dokter, langkah-langkah apa yang perlu diambil nanti kita tanya langsung ke dokter ya. Pet taksi ini, kembali ke pet taksi, pet taksi ini akan membantu teman-teman, mungkin yang waktunya susah, siang kerja pulang malam, terus nanti kita bisa ambil ke rumah, tinggal info aja sakitnya apa, kapan mau dibawa, nanti kita bawa, nanti kita daftarkan, kita antri, nanti kita foto bill-nya langsung bayar, beres, kita antar pulang lagi. Semoga memudahkan dengan adanya fitur pet taksi di Animal Defender ini. Kalau mau adopsi, kita biasanya periksa dulu kesehatannya, dia sehat apa enggak, berkutu atau enggak, cacingan apa enggak, ada penyakit-penyakit yang kadang-kadang orang enggak tahu tapi ada gitu. Jadi kan dokternya yang tahu, biasanya untuk pemeriksaan umum. Di pemeriksaan juga kita akan lihat anjingnya ada kutu atau enggak. Jadi kalau misalnya kita sebelum pindah dia dikasih anti kutu, kan dia jadi nggak pindah bawa kutu, gitu. Itu penting tuh biasanya. Yang dicek kesehatan umum, telinga, mata, kulit, bulu. Kita lihat pucat atau enggak. Kadang-kadang orang awam nggak bisa lihat itu pucat atau enggak. Matanya, kadang-kadang mata bisa menentukan sesuatu. Hal-hal yang orang awam bilang sehat tapi belum tentu sehat, dokter hewan biasanya bisa tahu. Jadi dibawa dulu, dicek sebelum pindah rumah, supaya yang adopsi enak, anjingnya sehat. Walaupun tetap setelah itu, kalau anjingnya udah sekitar 1 tahun, dianjurin steril. Kalau steril juga penting kalau untuk anjing adopsi, mau jantan mau betina di steril. Informasi bill dari klinik, habis itu kita
foto dan info ke admin, kemudian klien membayar melalui transfer langsung ke klinik. Nah, habis itu selesai, kita berangkat antar mereka ke rumah baru. Kita sudah selesai dari nomor maka, administrasi selesai, pembayaran, konsultasi, transfer bersama dokter. Terus kita menuju ke dokter di daerah Kramajati. Kita langsung tol. Udah beberapa tahun yang lalu sih. Saya udah lama banget pengen adopt. Jadi saya ngeberaniin diri gitu buat WA ke tim Animal Defender gitu. Dan untungnya diizinin buat main ke shelter. Emang kemarin tuh anjingnya banyak banget, dan aku sempet apa ya, pengen bawa semuanya gitu. Cuman aku kan karena inget yang ini, dia kan ibaratnya tuan rumah ya ini. Jadi aku memang nyarinya ya energinya kalem-kalem kayak begini. Mama, jangan dulu itu tuh. Supaya cocok sama yang di rumah. Karena cocok aja. Jadi dia nih kalau gini dia tuh kayak nurut gitu, kalem. Kemarin tuh waktu di shelter dia tuh mau natap mataku lama dibanding anjing yang lain. Kalau anjing yang lain tuh baru dipegang gini udah gerasak-gerusuk gitu. Tapi di sana sih semua anjing-anjingnya apa ya, gak galak sama manusia ya, baik-baik semua gitu. Cuman memang mungkin mereka haus kasih sayang, jadi itu over excited mereka, jadi loncat-loncat atau gimana. Kalau yang terbiasa sama anjing sih itu udah biasa banget gitu. Ya harapan saya ya, semoga teman-teman yang lain gitu ikutan kayak saya gitu, untuk ayo kita ke shelter, kita adopt anjingnya ada di shelter, karena mereka ini apa ya, membutuhkan rumah, membutuhkan kasih sayang gitu. Mereka ini baik-baik kok, lucu-lucu. Jangan takut. Cuman memang untuk ke shelter memang harus appointment dulu sama admin, karena kan nggak boleh langsung berbondong-bondong rame-rame. Apalagi kalau kita mau milih anjing yang cocok buat kita sama buat rumah kita, itu kan kita juga kalau terlalu rame orang malah kita malah bingung milihnya gitu. Jadi
ekspektasi saya ya supaya teman-teman juga let's adopt contoh. Bagus sih pelayanannya ya. Apalagi ini kan aku kan minta tolong juga untuk dibawain ke dokter hewan. Dan dokter hewannya juga dibawain ke yang benar-benar rekomendasi dan udah langganan sama Animal Defender ya. Jadi memang aku udah percaya banget karena kan udah sering lihat dokter Magda gitu, dokter hewan Magda seperti apa gitu. Jadi aku pas dibilangin mau dibawa ke dokter Magda, aku langsung wow, terima kasih banget. Terus juga ini pelayanannya juga bagus, anjingnya juga nyampe sini dengan kondisi sehat, bugar.